Di kawasan cetak kembali mulai cetak lagi langsung masuk kali ini mencoba melalui tangga di muka mampu kami menyamakan kedudukan kali ini adalah nomor punggung 5 tadi dari tangga Andi Tole lagi lagi kali ini main masih mampu di blok kali ini kali ini kembali Fitra dan Tora malu kali ini jadi ya. Sementara membawa kali ini dipegang pemain nomor 10 dari RA Putra Jati. Andi Towe kali ini akan melakukan cep ya. Dari RA Putra Jati dengan tutupnya sudah lakukan. Kembali kali ini mencoba menekan. Oh, terlalu banyak. Satu sorongan bola lewat nomor 1 Putra kali. Sang setter dari LG. Endapannya kembali atau poin pertama kali ini diraih oleh RA Putra Jati. Kembali kali ini datang membantu rekannya, dorong ke belakang dan ternyata terus di kenapanya satu pressing tadi berhasil kembali membuka angka pertama nampaknya satu sama kedudukan sementara kita sang setter kembali mulai cepat lakukan masuk kali ini satu spike yang dilakukan Harry sang setter dari Asok Sarpanaka Uling kali ini atau Rudi Uling kali ini untuk bisa melewati cari ini sampai ke nomor 4 Rudi Uling ini kenapanya tidak masuk terjadi dan terjadi hingga poin menjadi dua sama kedudukan sementara kali ini lagi-lagi dan sekali ini orang sudah pendek kali ini lewat jalan dan lima kali sayang sekali nampaknya salah satu pemain dari Kecaci nampaknya ada yang menyentuh jaring tertangkap oleh wasit tadi 3-2 kedudukan sementara dan tentang untuk keras nampaknya dan sulit untuk bisa dikembalikan pemain-pemain RA Putra Jati 4-2 kedudukan lagi-lagi nomor punggung 5 dan terjadi kembali 5-2 sementara masih lewat dengan pemenang 5 kali ini ibu akan lakukan set ya kuat kembali jam setnya menyulitkan pertahanan kali ini dan perbukaan bola pun terjadi kembali menekan kali ini anak-anak dari LG mampu dibuat dengan sempurna begitu rapi dilakukan lewat tangan Harry sampai tadi berhasil menutup pergerakan dari anak-anak LG ini atau serangan dari LG dan kembali berhasil menambah angka kali ini 3-5 kedudukan sementara kali ini perebutan bola pun terjadi bola langsung masuk kali ini mencoba melalui berhasil Malik melakukan pukulan begitu tajam begitu keras kenapa yang dilakukan Malik berhasil untuk menambah kali ini yang menjadi 6-3 kedudukan 6-3 Novi kembali kali ini satu tangan sudah lakukan oleh tangan Saliman masih mampu kembalikan lagi kali ini Mali nomor 8 ini Saliman dengan satu pressingnya masih mampu dikembalikan sulit nampaknya kali ini nomor 4 tadi Andi Hap-Hap untuk bisa ambil bola tadi yang apa kembali 4-6 kedudukan sudah lakukan kali ini dan coba kembali lagi mau mampu di bola kali ini datang kembali kali itu saat awal nampak apa yang terjadi tidak masuk kembali bola tadi mancal tak mancal tak mancal Andi Hap-Hap gagal sekat peran penonton mah poin kembali kali ini menjadi 5-6-1 angka di muka mampu kami menyamakan kedudukan kali ini mampu kami menyamakan kedudukan walaupun tidak begitu keras cukup akurat nampaknya penempatan bola tadi jatuh di tempat yang kosong dan sulit nampaknya untuk ditempatkan oleh anak-anak RA Putra Jati ini sementara kali ini sudah lakukan ini menekan kembali ada Saliman tetap membantu dorong saja Tole menekan kembali baik kali ini atau nomor punggung 11 ternyata melakukan buat kembali dicambul nampaknya menyambar bola yang disodorkan sang setter yang ikut Putra tadi sementara apa yang terjadi kali ini jatuh dua
terlalu jelas antara satu sebarat di masing di tadi dan kemudian Kita tahu,
Kembali kembali. Rungkutlah 14, 17, 14. Kali ini balik melakukan set. Terlalu lepas dan terlalu mendatar matanya. Lolos dari kepungan apanya Andi Tole tadi dan berhasil apanya untuk memindahkan bola menjadi 16-18 dua angka di muka sementara Tole tidak lakukan Tole menangkan kembali kali ini gimana